Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Yeay, hari ini kita mau balapan. Oh, aku sudah nggak sabar nih. Wah, mobil kita sudah selesai atau belum nih diperbaiki? Pak Hito, bagaimana? Mobil Lamborghiniku sudah selesai? Sudah, semuanya sudah aku cek. Wah, bannya, performanya bagus, semuanya bagus. Wah, kalau begitu sudah siap bertanding kan? Tentu saja, sudah siap bertanding. Kamu pasti bisa menang nih kalau pakai mobil ini. Wih, kalau begitu kami pergi dulu ya. Ya, selamat berjuang. Yuhu, kita berangkat. Ayo Yuta, semangat, semangat. Iya, aku harus semangat. Aku pasti bisa menang lagi tahun ini. Kali ini hadiahnya apa ya? Hadiahnya uang, 100 juta. Apa? 100 juta? Wah, kalau begitu aku harus berjuang supaya aku bisa mendapatkan 100 juta. Iya Yuta, kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Wah, sepertinya tempatnya ramai sekali. Iya, di sana ramai sekali. Ramai sekali. Mio sudah datang. Nah, aku ambil tempat dulu deh di depan. Wah, kita di garis start aja deh biar cepat menang. Iya Yuta. Oke, kita parkirnya di sini aja deh. Apa pertandingannya sudah mau dimulai? Wah, peserta yang lain di mana ya? Ada Mio, ada Baby Nana. Akhirnya Yuta datang juga. Wah, ini adalah peserta ketiga. Namanya Yuta. Kok kamu datangnya terlambat, Yuta? Tinggal tunggu kamu aja loh. Tuh, lihat, peserta pertama sudah menunggu dari tadi. Ini dia peserta pertama. Namanya Pak Budi. Dia akan balapan pakai mobil Alphard. Ya, cepat dimulai dong. Aku sudah lama nih nunggu di sini. Baiklah, baiklah. Aku akan perkenalkan dulu peserta kedua. Namanya adalah Mio. Nah, Mio, cepat. Kamu harus pergi ke posisimu. Baiklah, Kak Butler. Sudah mau dimulai ya? Iya, pertandingannya akan segera dimulai. Ayo, ayo, semua peserta siap-siap di posisi masing-masing ya. Kita akan segera memulai pertandingannya. Yeay, pertandingannya sudah mau dimulai. Iya, wah, kalau begitu, yuk, Baby Nana, kita harus siap-siap. Ayo, Kakak Mio, Nana dari tadi juga udah siap. Moga-moga Kak Mio menang. Wah, kita harus siap-siap nih. Semua peserta sudah siap. Kita naik mobil dulu. Baiklah, karena semua peserta sudah siap, pertandingannya kita mulai. Wah, sudah mulai, sudah mulai. Baiklah, kalau begitu, gimana ini? Kok kita mendakian, nggak bisa naik? Ya Yuta, ayo cepat. Kamu lebih cepat, kamu lebih cepat. Baiklah, aku harus gas lebih cepat. Oh, waduh, gawat nih. Mobil Alphardnya sudah duluan. Ayo kita kejar, ayo kita kejar. Iya, kita harus kejar. Oh, tapi kok di depan sana ada sesuatu? Itu apa ya? Itu raksasa. Awas, ada raksasa, ada raksasa. Apa? Ada raksasa? Wah, gawat nih, kita harus berhenti. Mobil Alphardnya, mobil Alphardnya. Oh, tolong, tidak. Apa? Wah, mobil Alphardnya masuk ke mulut raksasa. Waduh, gimana ini? Ya, mobil Alphardnya masuk ke mulut raksasa, dimakan raksasa. Wah, gimana ini? Kok tiba-tiba muncul raksasa di sini? Wah, tuan raksasa. Aku lapar, aku mau makan. Jadi, mobil tadi dimakan raksasanya ya? Coba aku lihat dulu. Wah, di mana ya mobil Alphard tadi? Hah, apa masuk ke dalam mulut raksasanya? Lalu, wah, itu dia. Mobil Alphardnya masuk ke mulut raksasa. Waduh, gimana ini? Masuk ke perut raksasa. Yuta, bagaimana mobil Alphardnya? Sudah dimakan Titan. Dimakan Titan raksasa. Waduh, gimana ini? Untung aja mobilku tadi tidak ikut masuk ke mulut raksasanya. Ada makanan lagi? Aku sangat lapar. Kalau tidak ada makanan, aku mau makan aja orang-orang yang ada di kota Sakura. Apa? Waduh, gawat nih, gawat. Oh iya, Mio kan belum datang. Wah, aku harus hentikan Mio. Jangan sampai dia ikut masuk ke mulut raksasa. Wah, Mio, Mio, hentikan Mio. Mio pasti sebentar lagi lewat. Waduh, gimana nih? Anto, gimana? Kalau Mio nggak lihat raksasanya, gimana? Wah, kita terlambat ini. Kita harus lebih cepat. Wih, aku pakai kecepatan tinggi aja. Ngeng. Kakak Mio, tunggu dulu. Kakak Mio. Oh, ada apa? Wah, kok di sana ada raksasa? Ada Titan. Wah, kakak, lihat. Titan raksasa itu datang dari mana, kak? Oh, hampir aja kita masuk ke mulut dia. Untung aja motor Mio sempat Mio hentikan. Iya, Mio. Itu Titan botak. Apa? Titan botak? Dia kelaparan, Mio. Titan raksasanya minta makanan. Apa? Minta makanan, kak?
Kalau kita tidak beri dia makanan, nanti seluruh orang di kota Sakura bisa dimakan, Mio. Hah? Dimakan? Mio nggak mau. Iya, aku juga nggak mau jadi makanan Titan. Waduh, gimana nih, Mio? Gini aja, Kak. Gimana kalau kita kumpulkan aja makanan-makanan yang ada di kota Sakura, lalu kita berikan aja ke Titannya. Oh, gimana ya? Wah, aku lapar sekali. Ada makanan lagi atau tidak? Aku lapar. Oh, Tuan Titan, sabar sebentar. Kami akan kumpulkan makanan buatmu. Apa? Kumpulkan makanan buatku? Iya, kami akan kumpulkan makanan buatmu. Tapi kamu sabar sebentar ya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan sabar sebentar. Aku akan menunggu makanan dari kalian. Oh, Mio, ayo Mio, kita harus kumpulkan makanan. Wah, kakak, gimana kak? Kita mau cari makanan di mana? Aku tahu, Mio, aku tahu. Mungkin aja Pak Ipe ada makanan. Aku mau pergi ke sushi bar. Oh iya, kok Mio nggak kepikiran? Gimana kalau kita pergi ke Yumat? Kita cari makanan aja di sana. Nana juga mau ikut? Nana mau beli susu? Ya, Pipi Nana. Raksasa aneh itu datang dari mana ya? Kok dia bisa sampai ke kota Sakura? Pak Ipe. Yuta, ada apa Yuta? Kamu mau makan sushi? Bukan. Kami mau minta makanan. Apa? Minta makanan? Iya, ada raksasa menyerang kota Sakura. Namanya Titan Botak. Apa? Titan Botak? Iya, Pak Ipe. Ada makanan di sini. Oh, makanannya buat Titan ya? Ada, Pak Ipe ada sisa makanan. Kamu boleh ambil kok, soalnya Pak Ipe udah mau tutup toko. Jadi makanannya gak ada lagi yang mau makan. Oh, ini ya? Ya, kamu boleh ambil rice bowl itu. Wah, kita dapat makanan. Ya, Yuta, ayo kita kasih. Baiklah. Ternyata berat juga. Waduh, makanannya besar sekali. Setidaknya Pak Ipe yang baik hati mau beri kita makanan. Yuk, kita berikan ke Titan raksasa itu. Ayo, Yuta, kita kasih dia makanan. Wih, semoga aja Titannya cepat pergi dari kota Sakura ya. Yuk, kita antarkan dulu rice bowlnya untuk Tuan Titan Botak. Akhirnya sampai juga. Nah, Tuan Titan, aku sudah mendapatkan makanan. Wah, ini dia rice bowlnya. Sekarang aku harus cari lagi. Yes, Mio juga sudah dapat makanan. Yuk, kita antarkan ke Tuan Titan. Tadi, Mio belanja banyak sekali. Semoga aja Tuan Titannya suka makanannya. Nah, Tuan Titan, aku sudah bawa makanan. Wah, itu makanan apa? Sepertinya enak. Iya, ini dia makanannya. Nah, Mio letakkan dulu deh makanan yang tadi Mio beli di Yumat. Ada cola. Lalu, ada apa lagi ini? Oh, iya, ada green tea. Lalu, ada cappuccino cincau. Cappuccino cincau? Apa itu? Itu rasanya enak kok. Tuan Titan pasti suka. Wah, Mio sudah dapatkan banyak makanan. Sekarang, Mio mau cari lagi. Kak Sakura sedang nggak ada. Gimana kalau kita cari aja di kulkas? Mungkin aja kita ketemu makanan. Iya, Yuta. Ayo kita cari. Kemarin aku ada ketemu makanan enak di sini. Tapi kok cuma ada coklat? Wah, gimana ini? Ayo kita kasih aja. Mungkin Tuan Titan suka. Baiklah. Kalau begitu kita kasih aja deh. Ini coklatnya. Wah, Tuan Titan, aku mendapatkan coklat. Coklat? Apa itu enak? Iya, ini kan coklat enak. Padahal ini kesukaanku. Tapi apa boleh buat deh? Aku berikan aja deh buat Tuan Titan. Wah, akhirnya sampai juga ke toko kue. Mbak, ada apa Yuta? Kamu mau pesan kue ulang tahun? Bukan, aku cuma mau minta kue buat Tuan Raksasa. Apa? Ada raksasa? Gini aja, kamu ambil aja di depan toko ini. Di sana ada banyak makanan. Itu buat Tuan Raksasa aja deh. Baiklah, terima kasih ya kak. Wah, di sini ada makanan. Tapi ini kan buah-buahan. Nggak apa-apa deh. Semoga aja si Tuan Titannya suka dengan buah-buahan ini. Nah, akhirnya sampai juga. Wah, ini dia. Ada buah-buahan enak di sini. Tuan Raksasa, apa kamu suka apel? Apel. Aku suka. Nah, kalau semangka? Aku juga suka. Aku mau makan sekarang. Tunggu dulu Tuan Titan. Di sini masih ada anggur dan jeruk. Satu lagi. Ada stroberi. Apa? Banyak sekali makanan. Aku mau makan. Tunggu dulu. Mio juga bawa makanan. Di sini ada buah pisang. Tuan Titan, apa kamu suka makan buah pisang? Apa itu? Aku belum pernah makan pisang sebelumnya. Nana juga bawa. Di sini ada cabe sama ada nanas. Tuan Titan suka cabe. Wah, apa itu cabe? Sepertinya enak. Iya, Nana juga suka makan cabe. Rasanya
pedas. Pedas? Apa itu? Wah, aku mau coba. Wah, kita dapat sandwich dan burger raksasa. Ya, kita dapat makanan banyak. Banyak makanan. Iya. Nah, Tuan Raksasa, aku mendapatkan makanan enak. Ini ada sandwich dan burger. Wih, ini pasti Tuan Raksasa senang deh. Pasti Tuan Raksasa suka sandwich sama burger. Wah, kakak dapat dari mana, kak? Kok makanannya besar-besar, kak? Iya, Mio. Oh, sekarang gimana kalau kita beri raksasanya makanan, Mio? Baiklah, aku mau makan sekarang. Cepat serahkan makanan-makanan itu ke mulutku. Aku sudah lapar. Baiklah, Tuan Titan. Sekarang aku akan dorong dulu dari rice bowl, ya. Aku makan dulu. Suapin dong. Nah, aku dorong dulu. Wah, dia sudah makan rice bowl-nya. Yeay. Sekarang ada apel. Nah, ini mau makan apel? Aku mau makan apa aja. Aku dorong aja deh rice bowl-nya dulu. Nyam, 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 nyam. Wah, rasanya enak. Yes, raksasanya sudah makan 2 rice bowl, Mio. Hah, kakak? Kakak berhasil suapin Tuan Titan. Baiklah, Mio juga bantu. Gimana kalau Tuan Titan minum cola? Apa itu? Apakah enak? Iya, Tuan Titan. Mio mau beri Tuan Titannya minum cola dulu. Tunggu dulu. Waduh, kok kalengnya juga masuk ke mulutnya? Gak apa-apa deh. Yang penting sekarang Mio kasih lagi. Nah, minum cola ya, Tuan Titan. Nyom, 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 nyom. Hihi, kaleng colanya juga dimakan. Nah, ini ada satu lagi. Ini minuman rasa green tea. Coba Tuan Titan makan. Nyom, 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 nyom. Apa? Kalengnya juga dimakan. Dasar Titan aneh. Sekarang Mio mau coba kasih Titannya makan cabai. Makan cabai, Mio? Iya, ini ada cabai. Mungkin aja Titannya juga suka. Apa itu? Makanan enak. Aku mau, aku mau. Nah, kan Titannya juga mau minta. Baiklah, kalau begitu. Nah, Tuan Titan, buka mulut lebar-lebar. Di sini ada makanan enak. Ada cabai. Baiklah, aku akan makan. Wah, Mio mau masukkan dulu cabainya. Kok nggak terjadi apa-apa? Iya, Mio. Cabainya kan pedas. Aduh, rasanya pedas, pedas, pedas. Waduh, aku mau minum. Aku mau minum. Wah, kakak lihat, kak. Tuan Titannya kepedasan sampai wajahnya merah, kak. Tuan Titannya kepedasan. Nana mau bagi minum susu aja. Nah, Tuan Titan, ini ada susu. Aku mau minum. Pedas, pedas. Minum susu dulu. Gluk, 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 gluk. Wah, untung aja. Sekarang aku sudah tidak pedas lagi. Terima kasih, ya. Wah, rupanya cabenya rasanya pedas. Begini ya rasanya. Iya, Tuan Titan. Wah, rupanya Tuan Titannya kepedasan, Mio. Hahaha, lucu ya, kak. Nah, Tuan Titan, semua makanannya sudah habis. Apa Tuan Titan sudah kenyang? Wah, aku sudah kenyang. Mio, coba kamu lihat, Mio. Kakak, lihat, kak. Di perut Tuan Titan sudah banyak makanan, kak. Wah, sepertinya Tuan Titan sudah kenyang. Ini makanan yang tadi kita berikan, kak. Ada apel, ada sandwich, burger, semuanya ada. Yes, kita berhasil beri Tuan Titan makan, kak. Dia sudah kenyang. Tapi Mio tiba-tiba teringat ada game yang mirip dengan si Tuan Titan. Game apa, Mio? Aku mau coba gamenya, Mio. Yuk, kak, kita ke kafe aja, kak. Wah, mana dia, Mio? Aku mau main gamenya. Namanya game apa, Mio? Namanya Sandwich Runner, kak. Sandwich Runner. Wah, aku sudah ketemu, Mio. Yang ini kan? Iya, kak. Wah, ada si Titan Botak, Mio. Sekarang kakak coba aja beri makanan buat si Titan Botak, kak. Wih, baiklah. Aku mau kumpulkan dulu makanan-makanan. Nah, ini ada apel, ada sandwich, daging, telur, tomat. Wih, banyak sekali, Mio. Wah, kakak buat sandwich yang besar, kak. Baiklah, Tuan Titan. Ini ada makanan buatmu. Aku lapar. Wih, yes, kita berhasil masukkan makanannya. Hahaha, aku sudah kenyang sekarang. Nah, kakak sudah sampai ke level 2, kak. Wih, Mio, aku mau kumpulkan lagi makanan-makanannya. Ada cabai. Hah, kakak, nanti pasti si Titannya kepedasan loh, kak. Kita coba ya, Mio. Nah, ini makanan buatmu, Tuan Titan. Nyom, nyom. Wah, pedas, pedas. Hihi, kakak lihat, kak. Wajah Titannya sampai merah kan, kak? Iya, hihi. Wih, di sini ada cabai lagi, Mio. Kita buat aja si Titannya kepedasan ya, kak. Ya, Mio. Kita buat aja Tuan Raksasanya kepedasan. Hei, Tuan Raksasa. Di sini ada sandwich. Makanan enak.
Aku mau makan. Nyom, 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 nyom. Wah, pedas, pedas. Wih, Mio, lihat. Mulutnya sampai nyemburkan api, Mio. Pasti pedas banget kan, Kak? Ini apa ya, Mia? Oh, aku bisa tukar sandwichnya dengan roti. Baiklah, kalau begitu kita buat roti lapis ya. Ada cabai, tomat, lalu ada daging. Wah, kok ada di sini, Mio? Hah, kakak? Ya ampun, terselip ya, Kak? Ya, Mio. Gak sengaja, Mio. Tuan Titan, buka mulutnya. Nyom, nyom, nyom. Kok rasanya aneh? Hah? Kakak lucu, Kak. Lihat wajahnya, Kak. Iya, dia sampai mau pingsan, Mio. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi ya, Mio. Kali ini level 5, Kak. Baiklah, Mio. Kamu suka sandwich apa ya, Mio? Mio sukanya sandwich daging, Kak. Kamu suka dengan yang pedas? Boleh juga sih, tapi kalau sedikit. Kalau terlalu pedas, Mio juga nggak suka, Kak. Baiklah. Hup, lompat. Wah, sandwichnya bisa lompat juga ya, Kak. Oke, Tuan Titan, silahkan makan. Nyom, nyom, nyom. Wah, pedas, pedas. Hihihi, lucu ya, Kak. Lihat aja tuh, matanya sampai melotot, Kak. Ya, nah sekarang kita lanjut lagi ke level berikutnya ya, Mio. Berikutnya, aku mau ganti lagi rotinya jadi sandwich, Mio. Wah, roti sandwich ya, Kak. Roti petak. Iya, Mio. Nah, yuk kita kumpulkan lagi makanannya. Aku mau berikan sawi, lalu telur, lalu sedikit sedikit sayuran kan? Bisa sehat kan, Mio? Iya, Kak. Mio kan suka sayur juga. Nah, makan telur. Nah, sandwichnya sudah jadi. Nyom, 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 nyom. Wih, enak, enak. Aku suka. Kakak, dia suka, Kak. Oke, sekarang aku mau buat lagi sandwich dari tomat dan cabai. Wah, semuanya isinya tomat sama cabai, Mio. Wih, kita buat yang tinggi ya, Kak. Oke, Mio. Tomat, cabai, aduh. Wah, malah jatuh. Sandwichnya jatuh ke laut, Kak. Oke, tomat, cabai, tomat, cabai, tomat, cabai. Hop, wih. Nah, sekarang tomat, cabai, tomat, cabai. Wah, sandwichnya sudah makin tinggi, Kak. Oke, aku ambil lagi ya, Mio. Wih, masih banyak nih. Aku kumpulkan, kumpulkan. Wah, kakak. Coba kakak ambil banyak-banyak, Kak. Kayaknya banyak yang terlewatkan loh, Kak. Tenang aja, Mio. Di sini kan masih ada banyak. Nyom, 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 nyom. Wah, pedas, pedas. Aku mau minum, aku mau minum. Kakak lucu ya, Kak. Itu pasti sandwich terpedas di dunia, Kak. Iya, Mio. Nah, sekarang kita beri lagi. Kali ini. Aku mau beri Tuan Titannya makan sandwich yang enak ya. Iya, Kak. Tapi hati-hati, Kak. Kok tadi ada nya, Kak? Nggak sengaja, Mio. Hop. Nah, Tuan Titan, silakan makan. Nyom, 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 nyom. Wah, ini sandwich terenak di dunia. Yes, kita berhasil, Kak. Lihat, dapat 3 bintang loh, Kak. Benar, Kak, Mio. Nah, sekarang aku lanjut lagi. Mau pilih yang mana ya? Ya ampun. Aku salah tempat, Mio. Ya ampun, Kak. Masih ada lagi, Kak. Ini pasti bau, Kak. Aduh, nggak sengaja, Mio. Maaf ya, Mio. Iu, Kakak. Isi sandwichnya aneh, Kak. Ya, biarin aja deh, Mio. Aduh. Wah, untung aja jatuh, Mio. Nah, sekarang aku ulang lagi deh. Iu, Kakak. Lihat, ada banyak lalatnya loh, Kak. Ya, wih. Maaf ya, Tuan Titan. Ini ada sandwich yang... nggak apa-apa. Aku mau makan. Wah, ini sandwich apa ini? Kok aneh? Kok ada banyak lalat-lalatnya? Hah, Kakak? Gimana nih, Kak? Aku coba makan deh. Nyom, nyom, nyom. Waduh, rasanya aneh. Maaf ya, Tuan Titan. Nah, sekarang kita buat aja deh sandwich yang terenak di dunia, Mio. Iya, Kak. Gimana kalau kita kumpul aja makanan-makanan yang enak, Kak? Yah, di sini cuma ada tomat sama cabai, Mio. Berarti kita buat sandwich sambal, Kak. Yah, sambal cabai sama sambal tomat. Nah, kita campur aja semuanya. Kita buat burger tertinggi di dunia ya, Kak. Oke, Mio. Nah, hop, hop, hop. Wih, aku ambil semuanya, Mio. Wah, ditumpuk tinggi-tinggi ya, Kak. Tidak. Hah, hampir aja jatuh. Nah, ini tomat lagi. Tuan Raksasa, makan. Nyom, wah, pedas. Ih, pedas sekali ini. Lihat, Kak. Dia terlalu kepedasan, Kak. Iya, Mio. Kebanyakan cabainya, Mio. Yang ini. Sepertinya ini enak ya, Mio. Iya, asal jangan terlalu banyak cabai aja, Kak. Wah, hampir aja. Aduh. Tiang-tiang itu buat sandwichnya jadi pendek, Mio. Permisi, aku mau lewat. Wih, kita tambah daging ayam, Kak. Wih, ini benar-benar tinggi. Tuan Titannya di mana ya, Kak? Nyam, 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 nyam.
Wih, enak. Aku suka. Kayaknya ini anaknya si Tuan Titan, Kak. Aku mau makan lagi. Oke. Kalau begitu, aku akan buatkan lagi ya. Wah, Kakak, itu anaknya Tuan Titan kan, Kak? Sepertinya dia suka dengan sandwich buatan Kakak. Yum. Nah, kita tambahkan sushi. Nah, ini kamu mau makan? Aku mau makan. Aku lapar. Nyam. Enak. Aku suka. Aku mau lagi. Baiklah. Buatkan sandwich lagi. Buatkan lagi. Iya, baiklah. Kakak, dia minta lagi, Kak. Baiklah, kita harus buatkan lagi. Kali ini kita buat sandwich dengan sushi dan ayam ya, Mio. Wah, sepertinya enak, Kak. Mio aja suka. Baiklah, kita tumpuk terus, Mio. Aduh. Wah, ada ayam yang jatuh, Mio. Nah, sekarang silakan makan. Nyam. Wih, enak. Aku suka. Sepertinya aku berhasil, Mio. Yes, kita berhasil memberi makan Titan dan anaknya ya, Kak. Oke, sekarang kita jalan lagi. Kali ini sandwichnya, malah jatuh. Kakak, hati-hati, Kak. Nah, sekarang aku berikan sandwich tomat ya. Wih, kira-kira rasanya seperti apa ya, Mio? Aku tambahkan daging. Daging ayam, cabai. Wah, Kakak, apa dia bisa kepedasan nggak, Kak? Sedikit aja kok. Nah, silakan makan. Nyam. Enak. Yes, kita berhasil, Mio. Wah, sekarang kita harus beri Titan Sultan makan, Kak. Apa? Titan Sultan? Emangnya ada ya, Mio? Iya, Kak. Nah, coba aja deh Kakak berikan buat Titan Sultan. Itu ya, Mio? Iya. Nyam. Aku mau makan. Aku lapar. Nyam. Wih, enak sekali. Kakak, lihat. Kita dapat 3 bintang. Iya, Mio. Ini rupanya Titan Sultan. Baiklah, sekarang kita buatkan resep rahasia ya, Mio. Resep apa, Kak? Kamu lihat aja, Mio. Nah, kita campurkan keju, lalu tomat, lalu ini ada sayur, sedikit keju. Tapi kok ada banyak lalatnya, Kak? Nggak sengaja, Mio, terselip. Aduh, rasanya aneh. Aku nggak suka. Maaf, Sultan. Baiklah, aku akan berikan lagi sandwich terenak di dunia ya. Nah, kita letakkan keju, lalu sedikit cabai. Sedikit aja ya, Kak. Jangan terlalu pedas, Kak. Tapi kayaknya terlalu tinggi, Mio. Nggak apa-apa deh. Kita berikan sayur. Titan Sultan, gimana? Kamu mau makan? Ini adalah sandwich terpanjang di dunia. Nyam. Wah, pedas sekali. Titan Sultannya lucu, Mio. Nah, sekarang kita sudah berhasil memberi Titan makan. Gimana, Kak? Gamenya seru kan, Kak? Iya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya. Yuhu, ayo kita main kejar-kejaran.